ketajaman yang coba dihasilkan melalui sepakan percuma ini Zelov, tetapi Junior disalin dari luar kotak penalti menit ke-15. Gerakan yang sekali lagi kemas dari kawasan sendiri, lorongan kepada Safwan, teknik yang baik di satu, cuma sedikit saja itu gol dan pasukan Pang. Zuhair Aizat dengan percubaan ini menit ke-17. Jadi sudah ada 3 di menit-menit awal, 3 percubaan daripada pasukan Pang, termasuklah Zuhair Jamaluddin dengan percubaan ini. Dan selepas itu menit ke-23 ini, perhatikan juga ingin melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Safwan Barudin, rembatan liret yang bagaimanapun telah dibaca oleh Helmi Aliza. Mujur untuk pasukan Pang. 39 Zilov, sepakan percuma yang kerap di Norazan sudah membaca, tetapi sedikit saja melepasi palang gol. Dan ini menit ke-45 tepat, menit ke-45 tepat sekali rembatan Nosharul, bermula dari Safwan Barudin kepada Sumare. Tolakan ini, kawalan sempat menewaskan pemain Felda, dan rembatan itu satu finishing milik seorang penjaring. Felda telah melakukan satu kesilapan dengan memberi bola kepada kembali kepada Pahang, di mana pemain berkualiti seperti Nosharul Idan Talaha hanya memerlukan. Namun sepakan penjuru ini, kita perhatikan bagaimana tangkapan penjaga gol Pahang, Elmi Eliza Elias, terlepas muntah. Bola muntah itu digunakan sepenuhnya oleh pemain pertahanan pasukan Felda, Junior untuk. Kencang dan begitu menarik sekali, biarpun Nur Azlan, penjaga gol Felda, terlepas sedikit saja lagi untuk menambah jaringan. Ini pula tandukan Keikeda, yang mana penyokong-penyokong Felda menjangkakan mereka telah berjaya menyamakan kedudukan buat kali kedua, tetapi tidak kata pengadil. Ikeda telah pun berada dalam kedudukan offside. Tetapi perhatikan ini dia, gerak lincah, pantas dan penuh idea daripada pemain-pemain pasukan Pahang, membabitkan Matyo dan Zuhair. Ini dia tolakan, sentuhan Matyo, Zuhair tolakan mudah, lorongan untuk Faizal Halim, pemain gantian, dan pintar dan pantas juga Faizal Halim untuk menyudahkan gol ketiga, mengesahkan kemenangan mutlak.